inkubator kita pinjamkan gratis tanpa berbayar sampai berat badan bayinya normal di angka berapa? Antara 2,5 sampai 3 kilo minimal lo ya. Nanti setelah itu kalau sudah normal boleh dikembalikan. Jenengan WA saya jemput. Nggak usah sibuk-sibuk mikir saya balikkan kemana. Nah, kami dari Jombang alamatnya. Nggih. Teng mriki sering pecah mboten? Listrik, mboten nggih. Nah, kalau enggak ini enggak usah dicabut, enggak usah diapa-apakan. Nah, lampu ini akan mati secara otomatis. Nanti kalau suhunya dingin dia akan nyala secara otomatis. Panjenengan sakit mirsani dugi mriki. Nah, ini kan ada angka temperatur suhu. Ini yang membaca suhu di dalam ruangan. Nah, nanti kalau panas otomatis mati sendiri. Nah, sak mangkin nanti ibu saya paringi ini catatan untuk mencatat perkembangan bayi. Nanti bayinya itu beratnya turun atau naik ditulis. Nah, mulai besok enggak apa-apa. Nimbangnya satu waktu aja. Kalau mau pagi, pagi terus. Kalau sore, sore terus. Jadi sehari sekali timbang. Nah, usahakan mangke bayinya tidurnya di sini. Terus keluarnya saat apa? Saat dibersihkan. Yang kedua saat minum air susu. Nah, mau ASI atau sufor nanti dikeluarkan enggak apa-apa. Nah, kalau bisa kalau minumnya sufor, botolnya jangan ditaruh di dalam sini. Setelah minum dikeluarkan aja. Nggih. Jadi perawatannya mudah. Nanti dilap aja pakai tisu basah. Seperti tadi yang saya sampaikan. Biar apa? Selalu steril. Terus usahakan kalau mau megang bayi jangan lupa cuci tangan. Gitu. Kalau perawatannya baik, ibunya juga open kepada bayi, insya Allah perkembangannya cepat. Untuk ini minggu mawon. Ada yang ditanyakan? Mas Busi mau kasih sufor apa mau mandi? Ini dilepas aja. Oh, ini aja. Ini cara bukanya. Ini ada kuncinya. Nah, ini ditarik gini, buka gini. Makanya kalau nutup jangan lupa dikunci lagi. Nggih. Ini aman, Pak. Sampun aman. Jadi jaraknya memang sudah segini, di belakang jangan terlalu dibebatkan ke tembok nggih. Untuk udara biar ada sirkulasi udara masuk. Nah, sak mangke kita coba naruh bayi di sini. Karena yang nanti merawat bayi kan ibu. Jadi harus tahu bagaimana kerjanya alat ini. Terus pesan saya di dalam sini jangan dikasih kipas angin. Menawi ibu gerah, sumuk, keluar, kipas angin di luar enggak masalah. Yang penting di dalam ruangan enggak usah. Kemarin dapat info inkubator dugi pundi? Nah, saudaranya ini kan dulu anaknya juga. Oh, prematur. Cuma 900 gram. Oh, 900. Iya, terus menghubungi Pak Andi. Oh, Pak Andi. Nggih. Kemarin sama Mas ya suruh hubungi Pak Andi, ternyata jempatnya Pak Andi kepake semua. Iya. Terus sama Pak Andi disarankan ke call center-nya. Iya, prematur itu terus saya hubungi terus minta biodatanya. Terus saya itu. Saya tadi pagi buka grup loh, Pak, ada dari Madiun terus saya di Japri sama dari pusat. Mohon di cover daerah setempat habis. Kalau kami stoknya 6. Kami dari Tebuireng. Jombang. Gih. Jombang. Ini tadi langsung. Iya. Kalau njenengan nanti ziarah ke Gus Dur, nah itu tempat kami. Nggih, yayasan. Ini tadi kebetulan ngambil ke Kediri terus ke Nganjuk. Jadwalnya hari ini gitu, terus dapat notifikasi ke Madiun ya sudah, sekalian ke Madiun gitu. Ini dikasih guling enggak apa-apa. Kalau bisa di dalam itu jangan banyak itu. Biar apa ya?
biar steril gitu. Nggih. Yeah. Tapi insya Allah punya aman nih. Dimulai besok ditimbang lagi. Tadi kan 1,9 karena pakai bedong nggih. Besok di apa dicopot semuanya. Pagi hari pertama berapa beratnya? Ini enggak usah enggak apa-apa. Terus hari kedua pagi lagi berapa? Sehingga tahu ketika panjenengan ada penurunan nanti kan bisa konsultasi ke bidan. Nggih niku. Ini jamnya enggak usah ditulis ya. Napa? Niki betulin jamnya, berat mawon. Jadi besok yang muncul di sini berapa? Contoh tadi kan 1, nah itu. Niku mawon.